saya dari Jawa Barat. Bogor ya. Ayo main ke Jawa Barat. Ayo. Ya, kapan ditunggu? Dari belakang ke depan aku kelihatan. Ke tempat sih. Badi PDKT dia lihat sana. Kita di belakangnya. Badi. Semangat ya. Sekarang sudah sampai di UTC Hotel. Nah ini ngomong tentang jalan menuju ke tempat pangkalan. Sudah dong. Lagi buat video nih. Ini ibu yang cantik nih. Oh iya, iya. Yo, ini video. Ini masuk dari Tarakan. Halo. Luar biasa. Ibunya ini gimana? Ah, udah kelihatan mukanya. Ini ya, kita udah ada di UTC, tempat pamerannya di 2018. Yang penting pokoknya beneran apa-apa nih, tidak beng aja lagi. Foto di sini dulu ya. Tolong sama Arta ya. Iya, iya. Sekarang kita sudah sampai di tempatnya stand pameran anak ya. Di sini ada ilmu sosial, kemudian ada matematika, sains dan teknologi. Ini juga ada bidang yang terakhir yaitu fisika, terapan dan rekayasa. Intinya meneliti itu seru. Inilah hari yang kedua dari OPSI 2018. Ini main sticknya dari gedung UTC ini, tempat stand pamerannya. Oke, mari kita masuk ke ruangan. Sudah ada. Paling jamin seru deh. Ini pembina yang mantap. Sudah siap Pak anak-anaknya? Ya. Panitia yang belum siap. Oh, panitia belum siap. Panitia belum siap. Udah langsung pasang atau gimana ini? Ke panitia, maka panitia belum siap. Dan nomornya gimana? Udah diundi kemarin? Sudah ada yang di panduan itu? Oh, itu dipakai langsung tanpa diundi lagi. Kita jalan ini Pak ya? Iya. Oh ini dia. Berapa? Oh ini nomornya? Berurutan nomornya? Di pedoman ada sesuai dengan surat undangan. Oh nomor 1 siapa? Saya nomor. Oh berurutan berarti. Saya nomor 26 Pak. Saya nomor 8. Iya EPR. Di ISA. Kalau MST. Oh iya. Nomor berapa? Nomor 2. Oke, ini anak lagi sedang menyiapkan stand pamerannya. Jadi Swandewi di stand pameran nomor 1 ya, di Fisika Terapan dan Rekayasa. Sedangkan Maini ada di stand pameran nomor 2 ya. Kemudian yang ketiga ini Elektro ya. Timnya siapa? Ada nama Cahaya. Sebelah? Bukan, beda. Jadi 1, 2, 3 kita dari Bali ya. FTR ada 3. Lagi sebentar akan dimulai ya. Oke, kita stop. Ini yang bidang matematika, sains dan teknologi ya. 12:05 ya. Jadi kita udah selesai daftar pameran untuk OPSI 2018. Nah ini kebetulan adalah stand pamerannya Beni dan Suartini ya, yang disebut dengan ini Bali Bali atau inovasi komik inovatif pariwisata Bali ya. Jadi sudah selesai, tinggal tunggu besok presentasi di pameran posternya, semoga berhasil. Beni gimana kesannya? Kesannya luar biasa, sangat sibuk. Wih, sangat sibuk. Kesannya ya. Sangat rame. Pengalamannya gimana? Luar biasa. Gimana kiat-kiatnya nih ke depan? Biar bisa. Gimana kesan-kesannya Ben? Biar adik-adikmu bisa mengikuti kerja kamu di tahun depan. Kesan-kesannya harus kuat mental, ingat selalu belajar. Mantap, mental. Oke. Sudah berapa punya pacar di sini? Aduh, belum punya. Oke, silakan tanya sekarang timnya. Oke, Feri sama Yogi. Silakan berikan komentar. Hai. Untuk OPSI sekarang ini persiapannya mantap. Mantapnya apa? Mantap persiapannya, mulai dari kita membuat karya tulis, membuat alat supaya lebih paten alat kita. Ya pokoknya mantap lah. Presentasi juga mantap, kemarin kita jam 12 malam. Gimana persiapannya untuk besok di stand pameran ini? Ya pastinya kita persiapannya selalu ingin belajar, dan selalu ingin mengkoreksi diri. Oke, sekarang kita udah berada di standnya Sri Budayanti ya. Sri Budayanti tentang pluralisme budaya, ya Islam dan Hindu. Oh, ini ada alumni ya. Ada Budi. Hai. Ya, jadi alumni angkatan ketiga ya? Kedua yang luar biasa. Pengalaman saya sudah ada di Semarang ya, bersama adik-adiknya. Jadi nanti sore nanti malam beliau akan memberikan kesan ataupun sharing tentang peneliti seperti apa nanti ya. Mudah-mudahan bisa mengunjungi adik-adiknya untuk meneliti berpameran. Habis langsung menuju ke bis masing-masing. Semangat berjuang, semoga sukses adik-adik semuanya. Tetap maju, tapi keluarkan bisa pagi ya. Tolong barang-barangnya dibereskan dan jangan sampai ada yang lupa atau ketinggalan. Kita pindah sekarang ke stand yang sana, ayo. Oke, sekarang kita sedang berada di standnya Maini sama Swandewi ya. Ada dua stand pameran di bidang FTR ya, fisika terapan dan rekayasa. Besok akan bertarung di pameran ya. Mudah-mudahan bisa maksimal dan bisa membawakan penelitiannya dengan baik. Ya, mereka ini masing-masing sendiri tanpa ada tim yang menemani ya. Termasuk saya mungkin akan keliling besok. Ya, semangat. Nah, terakhir kita sedang berada di bidang MST ya, matematika, sains dan teknologi. Di timnya Feri dan Yogi ya. Sini kita sedang berdoa bersama, semoga tim dari Kir Sumatera yang sempat ini bisa berjaya. Oke, sekarang kita sedang menuju bis balik ke hotel MG Tos ya. Ini hari di mana Semarang sangat panas ya. Jam 12:15. Jam balik. Kita akan menuju ke hotel sambil makan siang ya. Nih. Ya, mereka senang sekali ya dapat jalan-jalan sambil bekerja keras.